dasar tukang teka untuk menuju Sampang hebat, cepat tepat dan merakyat, pembangunan merakyat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menghadiri dan sekaligus mengikuti rapat dewan yang terhormat pada acara penyampaian pemandang umum dari fraksi-fraksi DPRD dan jawaban Bupati Sampang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Setelah mendengar dan mengkaji secara seksama beberapa pendapat, himbauan dan saran dari masing-masing fraksi, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD atas penyediaan waktu kepada saya, sekaligus ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada masing-masing fraksi DPRD yang telah menyumbangkan pemikiran untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019. Semoga Allah SWT senantiasa meridho upaya kita yang secara tulus dan ikhlas berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang menuju Sampang hebat bermartabat melalui pelaksanaan tugas masing-masing. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, menanggapi pemandangan umum, saran dan himbauan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Amanah Sejahtera dan fraksi Perjuangan Rakyat, dalam dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini telah dilakukan audit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terhadap seluruh temuan BPK RI yang terdiri dari temuan atas sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, telah diberikan surat teguran Bupati Sampang kepada SKPD terkait serta telah dibuat kesepakatan action plan atau rencana aksi dengan BPK RI untuk menindaklanjuti temuan dimaksud secara sesegera mungkin. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2019 sebesar Rp184.616.796.794.93 merupakan sisa lebih akhir tahun 2019 atas pengelolaan dana anggaran seluruh SKPD termasuk dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya yang tersimpan di rekening kas daerah sebesar Rp86.440.737.464.03. Tersimpan pada rekening deposito bank sebesar Rp65 miliar. Sisa lebih pengelolaan dana kapitasi JKN 21 Puskesmas sebesar Rp17.165.824.762.80%. Sisa lebih pengelolaan dana grup RSUD yang tersimpan di rekening kas BLUD RSUD sebesar Rp10.958.697.472.83. Dan sisa lebih pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS SD maupun SMP negeri di Kabupaten Sampang sebesar Rp5.052.237.095.23. Dari total sisa lebih pengelolaan dana APBD seluruh SKPD sebagaimana tersebut di atas lebih dialokasikan pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp85.981.446.800. Sedangkan sisanya akan dialokasikan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan peruntukannya. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, secara umum terhadap seluruh saran, himbauan,
dan pendapatan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD pada prinsipnya akan saya perhatikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sampang. Akhirnya, saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dan mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampang hebat dan bermartabat, penuh semangat.